Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel saya kita bersama yaitu Muhyiddin Asro. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan memperkenalkan yang namanya Tool Shopee Sweet Nguyen. Jadi Tool Shopee Sweet itu ada Indonesia, terus Thailand dan ini adalah Nguyen ya. Untuk Nguyen sendiri ini ada data dari apa namanya Involve Asia itu sebanyak 2 juta data API ya. Jadi ini saya sedang sedot perlahan-lahan ya. 2 menit sekali 100 data yang tak masukkan sudah ada 77.000 data. Nanti dari 2 juta data enggak tahu nanti bisa masuk berapa maksimal ya. Entah 1.800.000 atau berapa ini yang data dari itu ya. Tapi ini datanya tak mix ya, data yang inputan sendiri sama data dari API apa itu namanya? Ecomobi. Jadi saya mix ya. Untuk data sendiri masih ada 120 doang, baru 120. Oke. Tampilannya seperti ini ya, ada kontribusi dan kita bikin template dulu aja. Oke, kita bikin template. Ini dia template-nya ya. Template bawaan bisa diedit ya kalau ngerti bahasa Vietcong. Nah, terus nanti Anda harus ambil token Ecomobi Ratio di mana di sini. Nah, ini untuk apa? Untuk link affiliate-nya harus diganti ya. Kalau nggak diganti nanti Anda ya ini nggak usah ya, ID affiliate ini nggak usah di apa-apain karena ini lupa aja, harusnya nggak usah. Nah, kita bisa ganti ini, kosongin gitu kan. Oh, gini aja lah, diganti jadi Ecomobi gitu aja, kosongin. Nah, ini echo. Nah, oke okay, ya. Nah, linknya di sini, linknya pakai echo ya. Oh, di sini view source echo. Nah, ini artinya Ecomobi seperti itu ya. Nah, echo semua ya, echo 2, echo 3. Nah, sudah ada, ini sudah ada templatenya kok. Oke, kita anggap selesai, save aja. Nah ya, oke, kita preview dulu ya. Preview ini masih pakai ini ya, API dari sana ya, kurang lengkap ini API dari itu loh. Astagfirullahaladzim, coding testingnya belum dihapus ya, udah nanti dihapus ini enggak ada sini loh coding testing. Nah, ini dia ya, ini cuma, tapi lumayan banyak kok artikelnya. Cuma kalau nanti yang apa, yang inputan saya sendiri atau inputan Anda lebih banyak seperti itu. Oke, ini malah ada gininya, belum tak hapus nanti ya, tak hapus nanti, soalnya kalau tak hapus sekarang ada kodenya. Oke. Oh, terus gimana kalau mau bantu input? Nah, ini di sini ada menunya ya, input data by keyword, sama input data by keyword juga, cuma lebih simpel yang sama ini, by shop dan by kategori. Nah, yang by shop by kategori nanti aja ya, ini kita akan praktek apa namanya shopee.vn ya. Oh, import data ya, ini berlaku untuk di ini juga. Oh, berlaku di apa, caranya sama kok, e3ww. nah, saya apa ya, Android ini ganti bahasa Inggris aja sini, jangan lupa ya, ini kan ada bahasa Inggris, ada Thailand di sini. Nah, ini Inggris ya, jangan diganti. Nah, ini dia, tekan, kalau di saya tekan F12 ya, atau ada juga kadang Ctrl Shift E ya untuk mengeluarkan ini ya. Oke, kita pilih, pastikan mall ya, mall sellernya harus mall ya, mall preferred shop atau preferred shop plus ya, yang ada komisinya biasanya kan gitu. Terus kita cari SEA. Nah, SEA. Oke, cari SEA. Copy respon ya, saya search item ya, itu dia input datanya di sini. Oke, kita F12 atau Ctrl Shift E. Nah, ulang lagi ya, itu untuk bersihkan ini biar apa, search itemnya nggak double gitu loh. Nah, ini yang kedua, halaman 2. Nah, caranya gitu ya, gampang kan. Nah, copy value, copy respon input, nanti tunggu ini, nunggu selesai.
ini memakai API sendiri. Nah, kalau ini yang khusus VN ini kita mic pakai Ecomobi. Nah, ini udah habis ya, ada 55 data baru. Oke. Seperti itu ya. Kontrol, kalau mau lagi gini, Ctrl F F12 ya. Ctrl F, F12, F12 lagi. Terus klik halaman ketiga. Itu kalau di laptop saya yang ini Lenovo. Kalau yang lain, yang Lenovo saya yang lalu malah Ctrl Shift E. Nah, itu beda-beda pokoknya untuk menu network ini loh, network. Nah, ini inspector cancel ini. Pakai apa nanti cari di ini aja lah, cari di apa, di Gemini atau di ChatGPT, tanyain aja laptop Anda mereknya apa, untuk mengeluarkan fitur network di itu mana, gitu aja ya, kalau mau bantu input data. Oke ya, ini sudah ya. Coba kita sekarang grab artikel ya, misalnya kita grab sekarang ya, grab data ini dia. Nah, ini misalnya guys Android, kita ambil 10 aja datanya ya, bisa 1000 berapa gitu kan, tapi 10 aja yang untuk kita import nanti 1000. Oh, cuma detik cepat kalau ini yang untuk WP pakai ini ya, convert WP. Oke, kita kembali lagi grab ya, Android kira-kira dapat berapa artikel ya. Oke, coba kita akan input grab 100.000 artikel coba ya, Android maksimal 100.000 artikel ini ya, dapat berapa, ada 183 ya untuk Android. Oke, sudah ya, kita masuk ke blogger tadi, blogger juga WP tadi ya, resep tadi. Nah, ini untuk coret-coretan aja kok. Oke, kita ke sini lagi, tadi udah bikin kan, kita udah bikin tadi kan. Nah, ini Nguyen Shop tadi ini ya. Oke, okay. Oke, okay, kita sudah bikin tadi kan, sudah download kan. Oke, okay. Sudah download dari sini, unduh, kita unduh ulang ya. Oh, ini kegedean. Oke, okay, sorry 10 aja atau 5 aja biar cepet, malas nunggu lama-lama, untuk contoh aja kok. Oke, okay, kita akan import ke Blogspot, menunya di setelan import ya, Ctrl F import. Nah, ini dia import konten. Oh ya, tadi udah tak benerin itu sekalian yang tadi loh, apa tadi namanya, udah masuk ini yang itu loh, yang preview tadi loh, di itu ada errornya tadi. Nah, ini udah ada ya, ini dia ya. Nah, ini untuk Nguyen alias untuk orang apa namanya, itu loh, Vietcong. Nah, ini dia untuk orang Vietcong. Nanti linknya menuju ke Ecomobi ini sudah sesuai ini. Nah, ya seperti itu ya. Nah, ini kita akan ini ya, import ke WP. Kalau import WP tinggal gini, tool import. Yang mana kalau WP, WP di convert dulu, convert ke WP, download langsung. Nah, ini dia, di convert ke WP lalu import bawah ini. Nah, ini install import dulu ya. Mudah-mudahan gak ada yang lewat ya. Lalu kita import. Nah, tadi unduhan teman ya. Nah, ini ya, import dikit aja biar cepet. Nah, udah ya, artikelnya udah ada. Ini dia, campur sama yang AI tadi ini. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia ya artikelnya. Nah, seperti itu teman-teman ya, bisa jadi untuk WP dan bisa untuk apa namanya, bisa untuk WP dan bisa untuk Blogspot, seperti itu. Nah, ini dia teman-teman ya. Oh, ini ada plugin yang saya install ya, untuk auto related, jadi otomatis dikasih related di sini untuk SEO. Oke, saya kira cepet cukup teman-teman ya. Ini nanti silakan dibantu-bantu ya. Ini video total data ini akan nambah terus ya, untuk yang video, karena ini di backup lewat Cronjob, jadi nanti nambah terus sampai 2 juta. Mudah-mudahan sih enggak banyak yang kelewat ya. Kadang kan kita pas input database pasti ada yang kelewat kan, enggak apa-apa, namanya banyak data kan. Enggak apa-apa. Nah,
Oh ya, ini ada download video juga lah ini teman-teman ya. Download video nih, misalnya mau download video ini, video Vietcong ya. Ini ada video bahasa Vietnam. Coba ya. Nggak ada suara. Saya kira cukup kayak ya, apa ya? Wah, cukup lah ya. Jadi intinya nanti sini ada tiga negara nanti ya, ke sementara ya. Nguyen, Thailand dan Indonesia ya. Yang banyak masih Indonesia sih. Untuk inputnya tadi di sini ya, di submit ya. Selalu nanti akan Anda akan masuk ke kontributor di sini nanti, masuk di sini namanya. Kontributor API maksudnya ya. Nah, ini dia admin 0,3% karena apa? Karena yang lalu pakai ini, pakai beda itu, pakai cron job. Ini data tersengaja saya pisah biar tahu nih. Yang data lama sama data apa? API yang kecil, kalau dari itu dari Ecomobi kan kecil apinya. Jadi ini saya sedot dari sini. Oh, ini ada muncul. Nah, dari sini. Dari API ini. Nah, ini kan ada. Nah, ambil dari API atasnya ya, atasnya. Nah, ini dari sini ya. Dari sini nih, nah dari diambil dari sini nih, nah tak kopas dikit-dikit. Kenapa dikopas? Untuk jaga-jaga aja, karena mau di mic sama yang ini, saya sama punya aku ini yang 213 data, nanti bisanya ribuan. Jadi nanti kalau udah ada data 2 juta sama data yang bagus, lengkap kan, jadi komplit kan, seperti itu ya. Jangan lupa check out ini ya, Shopee Suite. Nanti selain dapat 3 tool ini, mungkin nambah, insya Allah saya nambah seperti biasa. Nanti Anda akan dapatkan wallspot gratis plus GrogPress gratis jika membeli di masa free launching ya. Manfaatkan ya. Jangan lupa like, comment dan share video ini sebanyak-banyaknya ya, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.